Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara jamaah salat Maghrib dan Isya Masjid Al-Jihad rahimakumullah. Tentunya terlebih dulu dan wajar sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah dititipkan oleh Allah dari sekian banyak anugerah, dari sekian banyak nikmat-nikmat yang sudah kita dapatkan, yang sudah kita rasakan, yang sampai jelas dipastikan bahwasanya kita sebagai seorang manusia tidak akan mungkin mampu untuk mengingat berapa sudah nikmat yang diberikan oleh Allah. Dan juga dipastikan kita tidak akan mungkin untuk bisa menghitung, mengkalkulasi berapa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Dan saking banyaknya nikmat-nikmat yang dianugerahkan oleh Allah, hari ini pun kita sudah melupakan berapa sudah nikmat yang diberikan oleh Allah, dalam artian sulit sekali untuk menghitung berapa yang sudah dititipkan oleh Allah kepada kita semua. Sehingga sebagaimana pernyataan para ulama, sifat dasar seorang manusia ketika dia bicara nikmat, ketika dia berhadapan dengan nikmat, maka dia sangat sering untuk melupakannya. Ketika kita mengingat-ingat nikmat dari yang diberikan oleh Allah, maka kita akan menjadi seorang yang pelupa, kita akan menjadi seorang amnesia. Berbeda dengan ketika kita bicara musibah, ketika kita bicara perkara-perkara yang tidak baik, maka sungguh kita akan sangat ingat secara detail musibah yang telah terjadi kepada kita. Kita mungkin akan bisa menjadi seorang akuntan yang handal pada saat kita berbicara tentang musibah yang terjadi pada diri-diri kita. Bahkan mungkin, mohon maaf, 10 atau 20 tahun yang lalu pun kita masih ingat musibah yang terjadi pada diri kita. Secara jelas mungkin kita bisa menjelaskan kepada orang lain bahwasanya saya pernah kena musibah ini dan itu. Kemudian mungkin kita secara jelas juga mengingat-ingat kapan persis terjadinya, apakah di waktu pagi, siang, atau di waktu malam. Jenis musibahnya pun kita juga sangat-sangat ingat. Padahal itu terjadi 20 tahun yang lalu mungkin. Berbeda dengan nikmat yang diberikan oleh Allah, jangankan 20 tahun yang lalu, jangankan 10 tahun yang lalu, yang hari ini saja setelah kita dibangunkan oleh Allah dari istirahat kita, dari tidur kita, kemudian kita melaksanakan salat subuh, kemudian nikmat-nikmat yang lainnya, kita tidak bisa untuk mengingat-ingat berapa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau perkaranya ketika bicara nikmat kita sering melupakan, ketika bicara musibah kita sangat-sangat mengingat, maka tentunya sebagai seorang muslim, di saat dia sadar dia tidak mungkin lepas dari nikmat yang diberikan oleh Allah, dia tidak akan pernah bisa keluar dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka layak seorang muslim untuk bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Dan inilah yang dinyatakan oleh Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalaulah seandainya kalian pandai bersyukur dengan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah, la azidannakum, pasti aku akan tambah, kata Allah. Allah menyatakan pasti aku akan tambah. Kalaulah seandainya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, Allah telah menjelaskan bahwasanya pasti aku tambah, maka tentunya itu memang benar-benar pasti terjadi. Dan semua kita mengetahui setiap Allah berjanji, Allah tidak menggunakan kalimat insyaallah. Setiap Allah berjanji, Allah tidak menggunakan kalimat insyaallah. Setiap Allah berjanji, maka pasti itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat kita bicara nikmat yang dianugerahkan oleh Allah, tentunya tidak hanya materi yang kita dapatkan, tidak hanya rezeki yang dianugerahkan oleh Allah, seluruh apapun yang itu berupa fasilitas kehidupan kita, maka itulah nikmat. Ketenangan dalam hati kita, tenangnya batin kita, itu adalah nikmat. Nikmat yang sangat besar. Rukunnya rumah tangga seseorang, maka itulah nikmat. Sehatnya dia, itu pun juga nikmat.
Jadi nikmat tidak hanya berkaitan dengan materi yang kita dapatkan, dengan rezeki, dengan makanan yang kita makan. Seluruh apa-apa yang dititipkan oleh Allah, maka hakikatnya itulah sebuah kenikmatan. Itu adalah sebuah kenikmatan. Sehingga tentunya perkara yang sangat layak bagi seorang muslim pada saat dia terus berada pada nikmat yang dianugerahkan oleh Allah, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bentuk syukur adalah yang sangat terbaik, yang sangat baik, dan yang terbaik ketika kita bersyukur adalah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi seluruh apa yang dilarang oleh Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu bentuk ibadah yang sangat diperintahkan sebagaimana yang hari ini kita duduk bersama, kita berada di rumah dari rumah-rumah Allah, kita bersama hadir pada sebuah majelis ilmu. Satu pernyataan yang dinyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, riyadhatu minaradul jannah, taman dari taman-taman surga. Satu keadaan yang boleh jadi nama-nama kita didoakan oleh malaikat-malaikat yang mulia. Satu keadaan yang mungkin derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu keadaan yang boleh jadi kita dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang baik sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aradallah khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang diinginkan oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang baik, maka Allah akan fahamkan kepada dia agama ini. Kalau dipilih menjadi orang-orang yang baik, maka Allah akan berikan pemahaman tentang agama ini, agama yang lurus ini. Dan tentunya ini keadaan yang sangat baik bagi kita untuk bersama meningkatkan kualitas iman kita, kualitas takwa kita, kualitas bagaimana kita bermuamalat, kualitas bagaimana kita berakhlak, kualitas bagaimana kita menyelesaikan hak-hak muslim kepada kita, kualitas bagaimana kita melakukan dari apa yang diperintahkan oleh Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara ini tidak akan pernah kita dapatkan kecuali kita hadir pada sebuah majelis ilmu. Perkara untuk memperbaiki diri kita, perkara untuk menjadikan kita lebih baik, lebih berkualitas, tidak akan pernah bisa kita raih kecuali kita menuntut ilmu, mempelajari apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pun pernah menyatakan, yughbidullahu kulla 'alimud dunya wa jahilun bil akhirah. Allah murka kepada seorang hamba yang dia hanya pandai bicara pada urusan-urusan dunia, tapi ketika bicara masalah akhirat, dia orang yang jahil. Allah murka kepada orang ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah murka kepada orang yang hanya mungkin pandai urusan-urusan politik, dia pandai bicara politik, dia pandai bicara ini dan itu, tapi ketika bicara masalah agama, ketika mempraktikkan bagaimana cara sholat yang baik, bagaimana dia beribadah dengan ibadah yang baik, dia tidak mengetahui. Maka model manusia yang seperti ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena manusia pada dasarnya diciptakan oleh Allah untuk beribadah sebagaimana firman Allah dalam surat Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanu fi dinillahi rahimakumullah, baiklah, pada kesempatan malam hari ini kita akan bersama dengan beberapa adab, beberapa sunnah yang kadang terlupakan ketika kita bersafar, ketika kita berpergian. Perkara safar atau permasalahan safar adalah permasalahan yang banyak diperbincangkan oleh para ulama. Bahkan sebahagian ulama menulis beberapa kitab, beberapa kutip, beberapa kitab-kitab kecil yang menjelaskan tentang bagaimana kita bersafar. Namun ada beberapa perkara yang juga kembali harus sama-sama kita ingat agar kita tidak terlupakan. Ada adab, ada sunnah yang diatur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kadang ketika kita berpergian kita melupakan perkara-perkara yang mungkin sepele ini. Namun hakikatnya perkara yang sepele inilah perkara yang justru mendatangkan kebaikan pada saat seseorang itu bersafar. Safar dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-safaru qit'atu minal adab. Bahwasanya safar, kata Rasulullah, adalah perkara yang sangat berat. Sehingga dijelaskan oleh Nabi bagian dari azab, sesuatu yang sangat sulit maksudnya. Kenapa digambarkan Nabi itu bagian dari azab, perkara yang sangat berat? Karena yang namanya safar, yamna'u min ta'amihi wa syarabihi wa naumihi. Seorang yang safar, ketika dia melakukan perjalanan, maka ini akan mencegah dari kebiasaan bagaimana makannya dia. Mencegah bagaimana apa yang biasa dia makan. Mencegah bagaimana apa yang biasa dia minum. Mencegah juga dengan perkara-perkara kebiasaan tidur dia.
Ketika kita bersafar, maka terkadang makanan yang kita dapatkan di tempat tadi berbeda dengan makanan yang biasa kita makan, yang biasa kita konsumsi. Minumannya pun juga kadang berbeda. Bahkan tempat tidurnya pun jelas berbeda. Dan ada mungkin sebahagian orang ketika dia bersafar, ketika dia berpergian, dia sangat sulit tidur di tempat tadi. Karena dia tidak terbiasa dengan tempat tidur yang berbeda sebagaimana yang biasa dia dapatkan. Kita akan mendapatkan orang-orang yang berbeda dengan orang yang biasa kita dapatkan. Sehingga Nabi menyatakan as-safaru qit'atun minal adzab. Safar itu bagian dari azab karena beratnya makanan yang mungkin kita dapatkan, minuman yang kita minum, kemudian juga tempat tidur yang tidak terbiasa, orang-orang yang mungkin berbeda dengan kita. Sehingga Nabi menyatakan inilah qit'atun minal adzab, bagian dari azab. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian menyatakan barang siapa yang telah selesai safarnya fal yu'ajjil ila ahli, maka segeralah dia pulang, segeralah dia pulang. Ketika dia telah selesai dari safarnya, maka segeralah dia pulang. Dan hukum safar ada yang dihukumi wajib, ada yang dihukumi sunnah, ada yang dihukumi mubah, dan ada yang dilarang oleh agama kita. Dihukumi wajib kapan? Ketika kita misalnya harus melaksanakan ibadah haji dan orang itu belum pernah melaksanakan ibadah haji, maka perginya dia ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji adalah perkara yang diwajibkan. Dihukumi sunnah misalnya ketika orang itu melaksanakan ibadah umrah, maka ini perkara yang disunnahkan. Dihukumi mubah ketika dia melakukan safar mungkin untuk urusan-urusan dunia dia. Dia mungkin berdagang, dia mungkin berbisnis, atau dia mungkin pergi ke satu tempat untuk melepaskan kelelahan dia. Ini dihukumi mubah. Karena dalam konsep sebagaimana yang dinyatakan sa'atun sa'atun, satu waktu kemudian satu waktu, artinya ketika kita mungkin berada pada satu keadaan yang sama dan itu terus menerus akan menjadikan jenuhnya orang tadi. Maka mungkin dia beralih kepada satu tempat, dia beralih kepada tempat yang lain, dia beralih pada keadaan yang berbeda. Dan dihukumi, dilarang orang itu safar ketika dia melakukan perjalanan, yang perjalanan itu dia lakukan justru untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Seperti misalnya, mohon maaf, dia pergi ke satu tempat, dia pergi ke satu daerah yang diyakini tempat tadi atau daerah tadi akan mendatangkan kemanfaatan bagi dia, kemudian dia mungkin berkunjung atau bertawassul dengan perkara-perkara yang diharamkan. Ini perkara-perkara yang terlarang. Karena Nabi SAW menyatakan la tasyuddu rihal illa fi thalatha masajid. Janganlah kalian berlelah-lelah, janganlah kalian bercapek-capek, kata Rasulullah, untuk pergi ke manapun untuk mengambil keberkahan kecuali hanya pada tiga masjid, itu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa. Tiga masjid ini hendaknya kalian pergi, silakan kalian pergi, kata Rasulullah. Tapi di luar dari tiga masjid ini, kemudian kalian bersafar, berlelah-lelah, kemudian mengambil keberkahan atau mengambil perkara-perkara yang kalian anggap itu baik, maka ini perkara yang dilarang. Jadi ini berkaitan dengan hukum safarnya orang tadi. Safar wajib, safar yang sunnah atau safar yang mubah, maka sama-sama dianjurkan dan diperintahkan pada adab-adab yang disyariatkan. Pada adab yang disyariatkan. Adab yang pertama atau sunnah yang pertama, ketika dia akan berpergian, ketika dia bersafar, maka sangat dianjurkan dan diperintahkan, kalau dia sudah mengetahui waktunya, sudah mengetahui harinya, sangat dianjurkan dan disunnahkan untuk terus memperbanyak istighfar. Istighfar itu perkara yang disyariatkan. Istighfar perkara yang sangat-sangat disunnahkan. Ketika dia ingin bersafar, maka dia lazimkan diri dia lebih perbanyak istighfar dia. Kalau mungkin dalam satu hari dia beristighfar 100 kali misalnya, dan ini minimal, maka ketika dia akan berpergian, maka hendaknya istighfar tadi dia perbanyak. Karena dengan istighfar yang kita ucapkan, dengan istighfar yang kita baca, itu akan memudahkan safarnya kita. Seorang yang beristighfar, dia mendapatkan ampunan dari Allah, kemudian dia dalam keadaan fitrah, dia dalam keadaan suci, hati dia sudah disucikan
dia sudah di dalam keadaan fitrah, maka dia akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para salafus saleh, orang-orang terdahulu, ketika mereka berpergian, mereka senantiasa terus beristighfar. Mereka senantiasa terus mengucapkan kalimat istighfar. Di hari-hari sebelum mereka berangkat, mereka terus beristighfar. Untuk apa? Untuk membersihkan diri mereka. Untuk apa? Untuk menjadikan mereka supaya benar-benar dalam keadaan fitrah, yang diharapkan ketika dia dalam keadaan fitrah, dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih ketika kita sudah mengetahui harinya, tinggal 2 hari lagi, tinggal 1 hari lagi, maka terus berbanyak istighfar. Karena dengan modal istighfar ini, sekali lagi, dia akan mendapatkan penjagaan. Dan terlalu banyak keutamaan orang-orang yang istighfar yang dijelaskan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan juga dicontohkan oleh orang-orang terdahulu, bahkan juga diceritakan oleh para ulama-ulama terdahulu bagaimana keajaiban dan kehebatan istighfar. Sebagaimana mungkin yang pernah kita sampaikan, yang sudah pernah kita dengar, seorang Imam Ahmad Ibn Hanbal ketika beliau menyatakan, satu hari kata beliau, saya harus bersafar dari Basrah menuju Madinah. Dan saya tidak mengetahui kenapa saya harus berpergian. Saya pun tidak sadar kenapa saya terpanggil untuk pergi ke saya dari Madinah ke Basrah. Saya tidak mengerti kenapa saya harus pergi ke Basrah, kata Imam Ahmad Ibn Hanbal. Intinya saya harus pergi. Seakan-akan, kata Imam Ahmad, ada panggilan dari Basrah sehingga saya melakukan perjalanan. Yang saya tidak tahu, saya tidak punya keperluan di Basrah, kata beliau. Maka pergilah Imam Ahmad Ibn Hanbal ke Basrah. Sampai di Basrah, ketika itu sudah waktu malam, maka masuklah Imam Ahmad Ibn Hanbal ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat. Dan beliau berkeinginan pada saat itu beristirahat di dalam masjid, karena beliau seorang musafir dan tidak tahu mau kemana mencari tempat tinggal. Di saat Imam Ahmad Ibn Hanbal beliau merebahkan diri beliau, maka datanglah Al-Marbud, datanglah orang yang mengurusi masjid, kaum masjid datang kepada Imam Ahmad Ibn Hanbal. Ditegur Imam Ahmad Ibn Hanbal, wahai fulan, tidak boleh tidur di sini, tidak boleh tidur di sini. Dia tidak tahu dia sedang berhadapan dengan seorang Imam Ahmad Ibn Hanbal. Dia tidak tahu dia sedang berhadapan dengan Imam Mazhab. Jadi kelasnya bukan ulama lagi, ini kelasnya Imam Mazhab yang dihadapi. Berhubung ini orang tidak mengetahui ini yang dihadapi adalah Imam Ahmad Ibn Hanbal, maka menurut peraturan di tempat tadi, jangan tidur di dalam masjid. Jangan tidur di dalam masjid menurut peraturan di tempat tadi. Dan Imam Ahmad Ibn Hanbal ketika itu menyadari, akhirnya beliau pun bangun. Kalau seandainya Imam Ahmad Ibn Hanbal menyatakan, saya ini Ahmad Ibn Hanbal, maka niscaya orang tadi akan menyediakan tempat yang terbaik. Tapi Imam Ahmad Ibn Hanbal tidak menyatakan, saya Ahmad Ibn Hanbal. Imam Ahmad langsung pergi dari masjid tadi. Jadi beliau tidak menyatakan, saya ini Ahmad Ibn Hanbal. Ustadz teguring di masjid, ditagur, jangan guring di sini. Kartahoi kamakuni, ustadz besar tahulah. Imam Ahmad tidak. Ini Imam Mazhab. Beliau pun keluar dari masjid. Ketika beliau keluar dari masjid, beliau kemudian ingin beristirahat di teras masjid. Kalau di dalam kada boleh, ya sudah di luar. Beliau pun keluar. Ternyata kembali didatangi oleh orang ini. Wahai fulan, kamu tidak boleh tidur di sini. Jangan guring di sini. Di dalam kada boleh, di luar kada boleh juga. Imam Ahmad Ibn Hanbal akhirnya kemudian meninggalkan masjid tadi. Ketika beliau berjalan, dipanggil oleh seseorang. Dipanggil, wahai fulan, sini engkau. Kemudian Imam Ahmad menghampiri orang tadi. Orang tadi kemudian mengatakan, apakah engkau memerlukan tempat untuk beristirahat? Kata Imam Ahmad, benar, saya memerlukan tempat. Duduk dulu sebentar, kata orang tadi, ada tempat di tempat saya, namun engkau duduk dulu sebentar. Orang inilah seorang yang membuat roti, membuat adonan roti. Yang menarik adalah ketika itu orang tadi, ketika dia mengadon adonan untuk membuat roti, dia selalu beristighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Terus dia beristighfar. Perbuatan inilah menarik seorang Imam Ahmad Ibn Hanbal. Maka Imam Ahmad kemudian bertanya kepada orang ini, apa yang telah engkau dapatkan dengan istighfar-istighfar yang engkau baca? Apa yang telah engkau raih dengan istighfar yang engkau baca? Maka orang tadi kemudian mengatakan, ketahuilah, katanya, aku telah meraih seluruh keinginan aku dengan istighfar yang aku baca.
Seluruh hajat dan doaku telah dicukupkan oleh Allah dengan modal istighfar yang aku baca, katanya. Sehingga aku melazimkan dalam diri aku terus beristighfar. Ketika aku punya waktu, punya kesempatan, aku beristighfar. Karena kita tahu istighfar adalah salah satu keadaan yang bisa menyelesaikan seluruh perkara. Istighfar itu multifungsi. Apapun yang kita rasakan, apapun yang kita hadapi, maka dengan istighfar itu boleh jadi mengeluarkan perkara-perkara yang sulit yang kita hadapi. Dan orang ini mengatakan, dengan istighfar yang aku baca, aku telah mendapatkan hajat dan doa dari apa yang aku inginkan. Kemudian orang tadi berkata kepada Imam Ahmad Ibn Hanbal, hanya satu yang belum aku dapatkan, katanya. Hanya satu yang belum aku dapatkan. Imam Ahmad Ibn Hanbal kemudian penasaran, apa yang kau inginkan, apa yang belum engkau dapatkan dengan istighfar yang engkau baca tadi. Maka orang tadi kemudian berkata, sesungguhnya saya sering berdoa meminta kepada Allah agar saya bertemu dengan Ahmad Ibn Hanbal. Agar saya bertemu dengan Ahmad Ibn Hanbal. Imam Ahmad kemudian mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Beliau katakan, aku Ahmad Ibn Hanbal. Ketahuilah, kata Imam Ahmad Ibn Hanbal, saya safar dari Madinah ke Basrah. Istighfar engkau yang mengiringi aku untuk pergi aku ke Basrah. Aku tidak mengerti kenapa aku harus berpergian dari Madinah ke Basrah. Istighfar engkau yang memanggil aku dari Madinah ke Basrah. Dan saya tidak tahu kenapa saya harus berpergian, kata Imam Ahmad. Kekuatan istighfar engkau yang mengantarkan aku ke Basrah. Kekuatan istighfar engkau juga yang menjadikan aku terusir dari masjid. Disebabkan istighfar engkau juga yang asalnya aku ingin tidur di teras masjid, engkau panggil dengan istighfar, sampailah aku di sini, kata Imam Ahmad Ibn Hanbal. Istighfar, perkara yang luar biasa. Sehingga dari kejadian banyak yang terjadi dari orang-orang terdahulu, maka para ulama kemudian merumuskan, seorang yang ingin safar, seorang yang ingin berpergian, maka lazimkan, biasakan dia terus perbanyak istighfar. Karena modal istighfar yang dia baca, istighfar yang terus dia ucapkan, itu bisa membersihkan hati dia. Itu bisa menjadikan dia dalam keadaan fitrah, bisa menjadikan mudahnya dia berpergian. Ketika mungkin rintangan itu akan dihadapi, namun ketika dia lebih dulu untuk bermodal dengan istighfar, maka asalnya mungkin rintangan itu ada pada diri dia, itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama menyatakan, perbanyak istighfar sebelum kita berpergian. Terkhusus kita sudah mengetahui hari kapan kita istighfar, maka di hari-hari itu teruslah perbanyak kalimat-kalimat istighfar. Kemudian perkara yang kedua yang juga dianjurkan di dalam beberapa pernyataan para ulama adalah, seseorang dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah. Sholat sunnah. Kemudian ulama berbeda pendapat, apakah ada sholat sunnah safar atau tidak. Jadi ada pendapat yang menyatakan sunnah bagi orang yang ingin berpergian untuk melaksanakan sholat sunnah safar. Sebahagian ulama menyatakan tidak dianjurkan. Ini khilaf. Ulama berbeda pendapat. Pendapat yang menyatakan ada sunnah dan anjuran untuk melaksanakan salat sunnah safar 2 rakaat berdalil dengan dalil, barang siapa yang keluar dari tempat tinggal dia kemudian dia salat di rumah dia, maka sungguh dengan salat tadi yamna'uka minassu, Allah akan cegah dari perkara-perkara yang tidak baik. Dan barang siapa yang telah datang dari safarnya kemudian dia tiba di rumahnya dan dia salat sunnah 2 rakaat, maka Allah akan cegah dari perkara-perkara yang tidak baik. Hadis inilah yang dijadikan pendalilan pendapat sebahagian ulama menyatakan ada salat sunnah safar sebelum dia berpergian. Sebahagian ulama menyatakan bahwasanya tidak ada salat sunnah safar dengan alasan hadis ini bukan hadis yang sahih. Sebahagian ulama menyatakan derajat hadis ini hasan. Sebahagian ulama menyatakan bukan hadis yang sahih. Perbedaan pendapat terletak pada seorang rawi yang bernama Muhammad Ibn Ayyub. Dan Muhammad Ibn Ayyub, sebagian ulama menjelaskan dia berada dalam keadaan jahalatul hal, tidak dikenal siapa Muhammad Ibn Ayyub. Namun sekali lagi sebagian ulama menyatakan ada salat sunnah safar berdasarkan dengan hadis tadi. Alasan pertama, kenapa ada pendapat yang menyatakan tidak ada salat sunnah safar, karena terletak pada rawi yang disebutkan tadi. Alasan yang kedua, kata para ulama, kenapa tidak ada salat sunnah safar, hadis yang diperdebatkan tadi bertentangan dengan hadis sahih. Di mana hadis sahihnya? Hadis sahihnya adalah
Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, tatkala Nabi SAW beliau datang dari safar, maka beliau kemudian melaksanakan salat sunnah setelah datang dari safar yang beliau lakukan di masjid. Begitu juga ketika Jabir Ibn Abdillah radhiyallahu ta'ala an, ketika beliau datang dari safar, beliau pulang. Pada saat itu Rasulullah bertanya, dari mana engkau wahai Jabir? Maka Jabir menyatakan, saya baru dari safar ya Rasulullah. Rasulullah kemudian perintahkan kepada Jabir, kalau begitu ikatlah tunggangan engkau, ikatlah kuda engkau, dan masuklah engkau ke masjid dan salatlah dua rakaat. Hadis ini sahih, diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Hadis ini yang dikatakan oleh sebahagian pendapat yang menyatakan tidak ada salat sunnah safar, dengan kekuatan hadis riwayat Bukhari Muslim tadi, yang menjelaskan bahwasanya hadis yang diperdebatkan itu diperselisihkan. Kemudian yang hadis yang diperdebatkan tadi bertentangan dengan hadis sahih tadi. Di mana pertentangannya? Pertentangannya adalah hadis yang diperdebatkan tadi menjelaskan kalau engkau pergi salatlah dulu dua rakaat, maka ini akan mencegah dari perbuatan yang tidak baik. Dan kalau engkau sudah datang dari safar, salatlah engkau di rumah engkau, ini pun akan mencegah dari perkara yang tidak baik. Sementara hadis yang dikeluarkan Bukhari Muslim menjelaskan tidak salat di rumah, namun salat di masjid. Ulun ulangi ini poin, kenapa sebahagian ulama menyatakan tidak ada salat sunnah safar. Hadis yang menceritakan tentang adanya salat sunnah safar pertama diperselisihkan akan riwayat seorang rawi yang disebutkan tadi. Kemudian yang kedua, sebab yang kedua, hadis tadi bertentangan dengan hadis sahih. Hadis sahihnya menjelaskan kalau kalian datang dari safar, maka salatlah di masjid dua rakaat datang dari perjalanan. Sementara hadis yang diperdebatkan tadi, ini satu kesatuan, satu pernyataan. Kalau engkau ingin safar, maka salatlah dua rakaat. Kalau engkau datang dari tempat dari safar engkau, maka salatlah dua rakaat di rumah engkau. Nah, pernyataan di rumah engkau inilah yang dikatakan oleh para ulama ini bertentangan dengan hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari Muslim, sehingga sebahagian ulama menyatakan tidak ada salat sunnah safar, namun sebahagian ulama menyatakan ada salat sunnah safar. Ini khilaf. Khuruju minal khilaf, solusinya kata para ulama adalah ketika hadis ini diperdebatkan dan diperselisihkan dan kita berharap safar kita itu dilindungi oleh Allah, maka solusinya kata para ulama, dia kerjakan sholat sunnah mutlak. Dia niat untuk melaksanakan sholat sunnah mutlak. Karena sholat sunnah mutlak, seluruh ulama sepakat itu diperbolehkan, kecuali pada tiga waktu yang terlarang. Setelah subuh, sampai munculnya matahari, kemudian matahari tepat di atas kepala kita, kemudian setelah asar sampai maghrib. Tiga waktu ini terlarang untuk melaksanakan sholat sunnah mutlak. Maka bagi orang punya kesempatan untuk melaksanakan sholat sunnah mutlak, dia kerjakan sebelum dia berpergian. Dia niatnya sholat sunnah mutlak. Karena kalau niatnya sholat sunnah safar, perkara ini diperselisihkan. Tapi kalau niatnya sholat sunnah mutlak, maka ini bukan perkara yang diperselisihkan. Maka setelah itu baru dia ambil kesempatan untuk berdoa. Karena tujuan orang yang ingin melaksanakan sholat sunnah safar, tujuan akhirnya adalah dia ingin diselamatkan dengan wasilah sholatnya dia dan doanya dia. Maka ini tinggal hanya merubah niat. Dia niat melaksanakan sholat sunnah mutlak, kemudian dia berdoa dengan doa apapun yang dia inginkan. Dan ini solusi yang ditawarkan oleh para ulama. Jadi silakan dia melaksanakan sholat sunnah, dia niatkan sholat sunnah mutlak, kemudian dia berdoa. Tapi kalau orang itu tetap berpendapat ada sholat sunnah safar, maka dia mengambil dalil yang disebutkan tadi. Kemudian perkara yang ketiga yang juga dianjurkan ketika kita bersafar, adab atau sunnah atau etika ketika kita bersafar, kalau memungkinkan untuk memilih hari, kalau kita bisa dengan leluasa untuk memilih hari, maka hari yang terbaik yang biasa Nabi melaksanakan safar adalah pada hari Kamis. Sebagaimana yang disebutkan, kana Nabi SAW yuhibbu ayyakhruja yawmal khamis. Adalah Nabi SAW
sangat menyukai ketika beliau berpergian, beliau memilih pada hari Kamis. Sebabnya kayak apa? Wallahualam. Yang jelas ini yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau memungkinkan untuk memilih. Tapi kalau tidak memungkinkan ya sudah. Kalau ada pilihan dan dia punya leluasa, punya waktu yang lapang untuk memilih mana yang dia pilih, maka dia ambil hari Kamis sebagaimana sunnah yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun waktu yang terbaik ketika orang itu bersafar, ketika orang itu berpergian, maka Nabi menawarkan dua waktu, memberikan dua waktu. Ini waktu yang terbaik kata Rasulullah. Yang pertama adalah di waktu pagi. Di waktu pagi. Ya mungkin setelah dia melaksanakan sholat subuh, intinya di waktu pagi. Atau mungkin dia selesaikan dulu apa yang dia kerjakan, kemudian di waktu pagi dia berangkat. Dan Nabi SAW menyatakan, bahkan mendoakan, kata Rasulullah, Allahumma barik li ummati li bukuriha. Ya Allah berkahilah umatku di waktu paginya. Dan doa Nabi inilah yang menjadikan keberkahan seorang yang bersafar. Jadi kalau kita mungkin untuk memilih waktu dari 24 jam, maka waktu pagi ini di antara waktu yang terbaik. Yang kedua, yang juga senantiasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bersafar, maka Nabi juga sangat menyukai orang itu bersafar di waktu malam. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bidduljah." Hendaklah kalian ketika melakukan perjalanan di waktu malam. Karena sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di waktu malam itu bumi dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya seorang yang melakukan perjalanan di waktu malam, dia tidak akan merasa dia sedang melakukan perjalanan karena di waktu malam mayoritas orang tertidur. Mayoritas orang sedang beristirahat sehingga safarnya dia sambil beristirahat, dia tidur. Tahu-tahu dia sudah sampai tempat tujuan. Dan ini akan meringankan safar dia, akan meringankan perjalanan dia. Jadi di waktu pagi atau di waktu malam, kalau mungkin untuk memilih waktu tadi. Jadi pertama pada hari Kamis, kemudian dia pilih waktu pagi atau di waktu malam ketika memungkinkan untuk melakukan perjalanan. Dan sunnah atau adab yang berikutnya juga ketika kita bersafar atau ketika kita melakukan perjalanan adalah, di saat kita melakukan perjalanan maka yang paling ideal kita melakukan perjalanan atau bersafar, kalau memungkinkan sekali lagi, dia bersama rombongan, dia berjamaah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ar-raqibu syaitan wa raqibani syaitanani fa thalasa rukbun. Seorang yang safar sendiri kata Rasulullah, ini bahasa hadis Nabi, itu setan kata Rasulullah. Dua orang yang bersafar, maka ini dua setan kata Rasulullah. Tiga orang yang berpergian, maka inilah musafir yang sebenarnya. Maksudnya jangan dipadahkan orang tulak sorangan gak ikam, sorangan ikam setan ya. Tidak. Dari mana ikam tahu pengajian semalam ya? Berapa orang berangkat berdua? Wah, dua ikung setan tulakam ya. Tidak. Ini yang dimaksud adalah seorang yang berpergian sendiri atau berdua, kemungkinan dia dijerumuskan oleh setan itu sangat besar. Ini kembali kepada orang yang memang kembali kepada ketakwaan dan keimanan dia. Karena potensi seorang itu bermaksiat sangat besar kapan ketika dia safar, ketika dia berpergian. Seorang akan mudah terjebak kepada kemaksiatan, pelanggaran kalau dia tidak berada di tempat tinggal dia. Kalau dia bersafar, dia pergi ke tempat yang jauh. Seandainya dia melakukan kemaksiatan atau pelanggaran pun keluarganya tidak tahu. Seandainya dia melakukan kejahatan, orang-orang yang di kampung tidak tahu. Sehingga potensi orang itu melakukan kemaksiatan kalau dia berada pada tempat yang jauh. Makanya Rasulullah menyatakan, ar-raqib syaitan. Seorang yang melakukan perjalanan sendiri sangat mungkin dijerumuskan oleh syaitan. Bagaimana dengan dua orang? Dua orang juga mau dimungkinkan dijerumuskan oleh syaitan. Tapi kalau sudah tiga orang, kalau sudah tiga orang, maka mungkin sebahagiannya ada yang menasehati. Tapi ini tergantung orangnya juga, Pak. Kalau tiga-tiganya babal juga, yang ada kau juga. Tiga-tiganya memang senang bermaksiat, ya akhirnya bermaksiat berjamaah.
dan satu orang pun juga kembali kepada orang tadi. Namun umumnya kata Rasulullah, umumnya kita bicara hukum mayoritas, umumnya orang yang berpergian sendiri dia sangat mudah terjerumus dari godaan syaitan karena tidak ada yang mengingatkan. Dua orang juga umumnya sangat mudah terjebak dengan kemaksiatan. Tapi kalau sudah tiga orang maka mungkin ada yang menasehati. Karena setan akan lebih repot untuk menggoda tiga orang. Kalau satu orang mungkin lebih mudah, dua orang mungkin nyaman aja. Tapi kalau sudah tiga orang mungkin lebih repot dia menggoda. Sehingga kalau tiga orang ini sulit untuk dijerumuskan. Karena pelaku maksiat, pelanggaran itu banyak terjadi kapan? Ketika orang itu bersafar. Makanya para ulama menyatakan kalau kalian menginginkan atau ingin mengetahui hakikat teman kalian sebenarnya, siapa dia sebenarnya, maka apakah dia pernah bersafar dengan engkau atau tidak. Karena ada beberapa perkara yang kita bisa mengetahui watak asli seseorang. Di antaranya apakah kita pernah bersafar dengan dia atau tidak. Kalau kita pernah bersafar dengan dia, maka karakter aslinya, watak dia itu akan keluar. Kemudian juga perkara yang selanjutnya, kalau kita pernah bermuamalah tentang masalah hutang piutang dengan orang tadi, maka kita akan tahu siapa dia sebenarnya. Pernah menghutanginya tadi, berjanji sekian sekian sekian, kada bayar-bayar juga. Nah ini kita tahu. Jadi kita tidak bisa di antara perkara-perkara yang menjadikan kita bisa menilai seseorang sebagaimana pernyataan para ulama adalah apakah kita pernah bersafar dengan dia atau tidak. Kalau kita tidak pernah bersafar dengan dia, maka apakah kita pernah bermuamalat dengan dia masalah hutang piutang? Kalau kita pernah dari dua perkara ini dan ada beberapa poin yang disebutkan, maka kita akan mengetahui watak sebenarnya siapa orang tadi. Karena kalau orang itu bersafar, ketika dia berpergian, mohon maaf, sepertinya dia terbebas sehingga watak aslinya pun akan keluar. Watak aslinya pun akan keluar. Dan kemaksiatan akan sangat mudah terjadi ketika orang itu pergi dari tempat tinggal dia. Kenapa? Tidak ada yang mengetahui ketika dia melakukan pelanggaran. Keluarganya tidak tahu, teman-temannya tidak tahu, orang terdekat juga tidak mengetahui. Tidak ada yang mengetahui ketika dia melakukan perbuatan maksiat. Dan Nabi SAW menyatakan ar-raqibu syaitan wa raqibani syaitanani, seorang yang berpergian sendiri, seorang yang berpergian dua orang, maka dia sangat mudah dijerumuskan oleh Shelton. Kalau memungkinkan untuk bersama, maka bersama itu lebih baik. Tapi kalau keperluannya ya berbeda-beda, tentunya ini kembali bagaimana kita menanamkan keimanan kita. Makanya diperlukan untuk memperbanyak dulu istighfar. Memperbanyak istighfar karena safar itu berat. Bukan hanya sekedar makanan, minum, tempat tinggal atau orang yang kita hadapi, godaannya pun sangat besar. Sehingga diperlukan benteng yang kuat ketika kita bersafar atau berpergian. Kemudian perkara yang selanjutnya, ketika kita bersafar, ketika kita melakukan perjalanan tadi, yang juga dianjurkan dan disunahkan adalah kalau kita berjamaah bersama, maka kita disunahkan untuk mengangkat pemimpin dari perjalanan tadi. Amirnya, yang memimpinnya siapa? Kalau tiga orang, tunjuk satu orang. Nah, ikam nang urusan safar, ikam urusan ini itu. Ditunjuk. Dan ini sunnah. Dan menunjuk ini diharapkan orang yang dianggap lebih mengetahui agama, dia yang memimpin. Karena dia mungkin yang lebih tahu tentang apakah kita ini jamak kasornya kapan, bagaimana apa yang kita lakukan. Diperlukan seseorang yang bisa mengatur. Dan tunjuklah seseorang yang artinya ya mungkin dituakan pian yang memimpin safar. Nah, pian yang mengatur ini dan itu. Supaya apa? Supaya ketika mengambil keputusan langsung dan artinya tidak perlu berdebat ini dan itu. Ketika kita serahkan perkaranya kepada seseorang yang dianggap orang ini adalah orang yang mengetahui tentang masalah agama dan ini sunnah sebagaimana yang dipraktikkan dan dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian juga perkara safar yang disebutkan oleh para ulama adalah tentunya dia harus berdoa bismillah tawakkaltu Allah dan seterusnya. Atau dia berdoa subhanalladzi sakharna hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini di antara doa-doa safar. Jangan pernah melupakan doa khususnya kalimat tawakkala, kalimat hawqala, kalimat la haula wala quwata illa billah. Karena kalimat tawakalnya kita kepada Allah dengan ucapan bismillah
tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, ini akan menjadikan perlindungan yang sangat kuat yang diberikan oleh Allah. Dan syaitan pun mengakui, seorang yang membaca la haula wala quwata illa billah, syaitan akan menjauh dari orang ini. Ma'ala kabirujurin, kata syaitan, tidak bisa kita menggoda orang ini. Orang ini telah dilindungi oleh Allah, telah dijaga oleh Allah, telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setan pun mengakui orang ini telah dilindungi oleh Allah. Kapan? Ketika kita membaca bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Dan tentunya kalimat ini atau zikir ini adalah perlindungan kepada diri kita. Dan ini sangat-sangat dianjurkan. Dan sunnah juga bagi orang yang berpergian, dia mendoakan keluarga dia ketika akan berpergian. Di antara doa yang pernah disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengucapkan kalimat astaudiukal ladzi la yudhi'u wada'i'uhu. Kalau pinangali mahapalinya bahasa Indonesia aja, Gen. Karena ini bukan salat, Aku menitipkan, ya Allah, hamba menitipkan kepada Engkau apa yang memang harus aku titipkan kepada Engkau. Maksudnya seluruh hartanya, keluarganya, anaknya, istrinya, dia katakan, ya Allah, hamba menitip apa yang ada pada diri kami, Engkaulah yang hanya mampu untuk menjaga. Intinya kita menitip seluruh apa-apa yang kita miliki, harta anak kita, kemudian istri kita atau keluarga kita, ya Allah, hamba menitip apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan kalau Allah sudah menjadi zat yang menjaga, maka tentunya ini memang benar-benar akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ketika kita bersafar dan mungkin kita singgah di satu tempat sebelum kita sampai ke tempat tujuan, ya ibaratnya binuang misalnya, singgah kita di satu tempat sebelum sampai ke tempat tujuan, maka sunnah untuk membaca auzubillahi bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Dan Nabi SAW menyatakan, seorang yang membaca kalimat tadi auzubillahi bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq di tempat persinggahan dia, maka sungguh Allah akan menjaga dia. Kenapa kita memerlukan zikir ini? Karena ketika kita singgah, ini tempat yang sangat asing. Makanannya sangat asing, minumannya juga sangat asing. Kita tidak tahu apakah ada hal-hal yang menjadikan tidak baik kepada diri kita. Tempat singgah ini lebih asing daripada tempat tujuan kita. Tempat tujuan kita mungkin kita mengenal sebagian orang-orang yang kita tuju, keluarga kita atau siapapun, tapi tempat persinggahan ini sama sekali tidak kita kenal. Sama sekali tidak kita kenal, sehingga perlu membentengi diri dengan ucapan auzubillahi bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.